bagus ya, ay. Foto dulu, foto dulu, foto dulu. Oh iya, iya. Tong sas, tong sas. Tunggu, 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 gaya dulu. Oke, betul, betul, betul. Ay, kok kayak Mbak Mawar ya, ay? Mbak Mawar, ay. Omar ngapain di sini? Kang Odet, Nurul. Ya ampun, kan saya mah emang kerja di sini. Hah? Apa? Apa? Aduh, Mbak Mawar, kalau mau nyapu mah nyapu we, atuh jangan ganggu lagi tidur. Ya. Katanya Nurul sama Kang Odet mau pergi ke Jogja, mau jalan-jalan. Emang iya, emang kenapa? Masih di sini. Hah? Allahu Akbar. Woi. Tiket kereta apinya kan jam 7 pagi. Ribut-ribut sih. Lagian ngapain bisa sampai kesiangan gitu? Mbak, tadi malam tuh kita beres-beres sampai jam 3 pagi, makanya kesiangan. Dia kabari. Oh, tuh ada. Nih, nih, nih. Kenapa gak dari tadi tidur? Iya, maaf kan lupa. Namanya gak ingat. Satu satuin dulu. Lama-lama. Oh, itu ke? Oh, Bun, jam 3. Buah, beresin lah. Masa sih? Ih, kamu sih, Ay. Ini nih gak bunyi ini. Jadi gimana kita mau berangkat? Mbak, ya. Ada apa sih ribut-ribut? Huh? Ini siapa? Oh, gini deh, Pak. Kang Odet, nih saya jelasin ya biar ngerti. Bapak ini mau kontrak atau mau nyewa rusun saya. Huh? Yang disewa sama Kang Odet sama Nurul. Kan Kang Odet sama Nurul mau ke Jogja tuh selama 5 hari. Daripada rusun saya kosong, ya Bapak aja yang masuk. Gitu kan ya? Disewain? Jangan sampai ketawa. Yang penting mah, nanti kita cari angkringan. Angkringan? Iya, lagi ayah narik. Pernah ngelihat ada angkringan deket sini. Oh ya? Tapi rada jauh sih kalau dari sini mah. Sini atuh jalannya, motornya juga di sini. Jangan dimulain lagi atuh, udah kena api. Tuh, udah sepi tuh. Gak ada orang. Yakin? Yakin. Tuh kayak Kang Odet sama Jeng Nurul. Iya. Make sure dulu nih. Bukannya mereka katanya ke Jogja ya? Pastikan, gak ada orang yang ngerti. Enggak. Kang Odet? Jeng Nurul? Oh, maaf Ibu, Odet Nurul siapa? Saya Romi, ini istri saya. Ami. Ami. Ada di pelukanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan. Oke, bener ya? Kesempurnaan cinta. Ini kita di angkringan. Walaupun kita gak jadi ke Jogja, anggap aja kita di Jogja. Suasananya lihat. Mewakili ya tuh ya. Mau dinikmatin lah, ay. Tapi jangan sampai ketahuan orang ya. Kalau kita di sini kan malu. Gak bakalan yang tahu, gak ada yang tahu lah. Selfie dulu, selfie. Ya gimana sih kalau selfie malah ketahuan aku, ay. Ini justru bukti bahwa kita bener ke Jogja pura-puranya. Oh, jangan kata Jakarta nih ya. Iya.